Artis yang pertama siapa dia? Artis yang pertama, Mbak Emmy. Mbak Emmy. Ini dia. Sumangga. Beliau adalah seniwati dari Wajib Budaya. Wonge ayu, Cak. Manis. Manis. Langsing. Langsing. Iya. Dasare pakaian karo make up pas. Pas. Oh, iya. Iki Pak Mas Ivan Gunawan. Ayo. Black over head. Ayo. Take over. Biasa jogetnya energik ya, seperti Soimah di TV, Mbak. Ini ya, nanti kan itu ada kamera. Apabila Anda gak kuat, lambaikan tangan, nanti tim kami akan mendatangi sampean. Ya, sama duduk di sana, monggo. Kayak uka-uka, Bu, ya. Lambaikan tangan, terus diparani. Artis berikutnya untuk Mbak Leni siapa, Mbak? Artis berikutnya, Mbak Juju. Juju, pribadi. Ini kalau tidak salah, istri dari yang... Ngremo. Iya, ya. Cak Paker. Cak Paker. Iya, Cak Paker. Ngono aku dingin kleru we. Bersama pengereman Cak Buker. Lho, ketemu ni Cak Paker kan. Jenenge wong iku wis dibacain ndek wong tuane lho. Lho, dua artis Mbak Leni. Dua artis. Dia yang tarik ular tadi siapa dia, Mbak Leni? Sama Mbak Rudia. Mbak Rudia. Ambil di tengah Cahayu. Iya. Yeah. Versi kebaya dan versi modern. Modern. Betul. Yo. Ini ala Jawa, ini ala Eropa. Warna ini tadi Mbak Anu Mbak Leni ya. Ini ala Jawa juga ini ala Eropa untuk Mbak siapa tapi Mbak Diana. Untuk Mbak artis berikutnya Rudia. Sama agak maju sedikit biar kelihatan cakepnya di shooting sana. Loh ini. Ya. Di shooting aku. Ayo, diklus Arma, klus Mas. Aku isin aku. Mbak aku tak celuk meneh ya, Cak. Iya. Siapa Ning dia? Ning Indah. Indah Susilowati. Yeah. Ini Pak Toro enggak masuk ya? Enggak masuk. Oh, udah masuk nanti. Kok buri ini? Enggak buri ya Toro. Ini Mbak Ila Susi, Mbak Ida Susilowati tiap harinya eksis di dunia tarik suara juga untuk malam ini ikut nimbrung di acara Bedayan Sekarsari. Ada di jalannya agak sulit. Lakonane, Mbak. Inilah Mbak Ida. Punya ciri khas jalannya. Ini dari Kota Lamongan. Ning Sugi. Luar biasa untuk tampilan malam hari ini, cukup memukau tampilan-tampilan bersama artis dari Luntur Modern Wahyu Budaya. Ini Mbak Leni jenenge goyang os kador. Os kador. Goyang ulek keken.
Kita bersama Mbak Yus. Untuk artis berikutnya siapa dia? Kale. Selanjutnya Neng Sukini. Bersama. Bersama Neng Wiwin. Neng Wiwin juga Sukini ini pengiriman tadi sore sempat membawakan tari remo bentuk tata busana putih. Ini senior kami sebelum kita terjun ke dunia entertain di dunia seni. Beliau-beliau ini sudah melalang buana di Ludruk Kota Lamongan, jadi Wahyu Budaya. Monggo. Aduh, itu. Wes tenang. Monggo. Baleni. Cak, ya apa cak? Tanda kuwi loro kan Mbak Yus karo Mbak Ita kan kumpul. Terus Mbak Cucu karo iki kumpul. Ternyata dhek aku nyiarno mang dugemi. Dadi, lha lha apa sampeyan ngene? Jare aku kon uka-uka ban iki sik petuk iki ndruwo cerino kene. Jen. Mriki. Wong jek ngono nek iki geroyan panjak to. Lho, nek geroyan gak apa-apa. Lha nek ditotol, ayo wong panjak iki notolan sing iki dengan iki. Mriki. Moga Mbak Leni siapa dia untuk artis berikutnya. Mbak Ayo. Erna. Mbak Erna. Sama Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Untuk Mbak Erna. Oh, ini juga senior kami. Mbak Erna. Bersama Wiwin yang mempunyai wajah imut-imut. Nah, ini hampir tiap malam loh ya. Dilem imut-imut terus ke blender Mbak Er. Enggak ayo, dredek jadi nenek dilem. Dilem imut-imut kata kecoko. Cili cili lo macam salah satu ini masih SMP. Cili cili jawab apa? Seneng gila dong, awet nong. Sudah apa? Ya sudah mari ya sudah. Kok kayak sing anak es kene tak didalwingi ya. Aduh rono nek ngemsi karo wene anje. Mbak Leni. Iya, Cak. Iya. Saiki artis kan wis mbuka kabeh. Tugas panjenengan karo tugas Pak Yogo iki kudu menghibur masyarakat desa mana ini? Oh, Jeladri. Jeladri. Jeladri ku apane Andri ya? Ponane Andri. Ponane ya ponane. Ponane. Yes. Kita pasrahkan ke Mas Poniti. Koplo ini Mas Takul Luwaga Pak.
kupukai nyimpen wati nganti kapan ora bakal lali. Kupukai nyimpen cerita nganti lereng nganti kakak dino. Come on.